Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man af'an fi ulumi fi darin amin. Wa minhu al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Dan di antaranya, di antara yang wajib diamalkan adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi wajib kita mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Wajib kita amal ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai sebaliknya. Ya, udah enggak bisa amal ma'ruf nahi munkar, benci sama orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai benci sama ulama. Nah, itu termasuk tuh. Karena ulama itu ya, enggak apa, pasti dia melakukan salah satu itu, apa amal ma'ruf atau nahi munkar atau dua-duanya. Jangan sampai benci. Iya. Jangan sampai kita benci sama ulama, benci beliau itu kan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau amal ma'ruf ini kita masih enak, tapi kalau nahi munkar ini yang sangat banyak musuhnya. Kemungkaran dicegah ini, iya, banyak musuhnya, banyak orang yang benci. Kalau orang yang dapat melihat, maka yang seperti itu yang bagus. Kita udah enggak bisa melakukan, maka kita mendoakannya paling kagak. Qala al-Hasan Basri, berkata Imam Hasan Basri, seorang tabi'in terkemuka rahimahullahu ta'ala, iza kunta mimman ya'muru bil ma'rufi, apabila engkau termasuk orang yang memerintahkan kebaikan, fakun, maka jadilah engkau asyaddan nasi, manusia yang paling sangat amalan bihi, mengamalkan dengannya. Jadi kita orang pertama yang ngamalin. Ayo kita puasa Senin Kamis. Oh, kita bukan hanya puasa Senin Kamis. Nabi Daud kita puasa. Tiap hari kita puasa. Jadi kita orang terdepan mengamalkan. Jangan kita perintahkan doang, kita enggak ngerjain. Ayo kita berkurban. Jangan sampai kita teriak doang. Jadi panitia kurban teriak doang, kurban enggak mau. Jangan begitu. Kita pertama. Panitia kurban kan berarti dia amal ma'ruf dia. Nah, jangan sampai dia enggak ngerjain. Dia pertama sudah berkurban. Jangan daging orang aja yang dimakanin. Serem banget daging orang dimakanin. Jangan hanya daging kurban orang aja dimakanin. Nah, dia mesti berkurban. Fakun asyadan nasi amalan bihi. Wa illa, jikalau enggak, halakat. Halakta. Jikalau enggak, halakta, engkau akan binasa. Serem. Ini para khutoba. Kalau orang dulu nyari khotib itu benar-benar. Dicari yang benar-benar.
penceramah enggak boleh jadi khatib dulu begitu. Dulu yang dicari orang-orang yang benar-benar ulama yang pandai ngamalin ilmu. Kalau sekarang udah mulai pudar aja. Khatib lagi ngelamar lagi. Ya. Khatib lagi ngelamar banyak. Iya, lagi yang begitu. Dulu penceramah enggak disuruh jadi khatib. Apalagi yang ceramahnya ketawa-ketawa mulu, enggak disuruh. Yang disuruh mana tuh yang kiai-kiai kampung yang begitu-begitu tuh yang disuruh. Yang Masya Allah, yang disuruh yang begitu. Biar ngomongnya pelan-pelan-pelan. Tapi, iya, ikutin. Tapi kalau kita khutbah yang bagus gagah. Karena Nabi dikisahkan sampai matanya merah. Ya. Keras. Hmm. Kalau lagi bermasyarakat, beliau lembut. Kalau lagi khutbah, keras. Diceritakan dalam hadis begitu. Jadi kalau kita jadi seorang guru, usahakan kita semaksimal mungkin. Benar-benar seorang guru. Amalkan apa yang kita ajarkan. Walaisal muradu min zalika, dan bukanlah yang dimaksud dari demikian itu anal fasika, bahwa orang fasik la yajibu alaihil amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari. Bukanlah yang dimaksud tadi ya, kalau kita menjadi seorang ya amal ma'ruf, kita orang yang paling sangat ngamalin, kemudian berarti orang fasik enggak wajib. Bukan begitu kata beliau. Bukanlah yang dimaksud dari demikian itu bahwa orang fasik enggak wajib amal ma'ruf nahi munkar, bukan. Ya, anal fasika la yajibu, tidak wajib ali atasnya la amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari. Enggak wajib amal ma'ruf nahi munkar, enggak. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya yajibu, wajib ala muta'atul khamri, atas orang yang ditawarkan khamar, ditawarin khamar, ayun kira ala julas, bahwa dia mengingkari atas para peminum khamar. Ya. Ya. Jadi ya, karena bahwasannya wajib atas orang yang ya. Li'annahu yajibu ala muta'atil khamri gitu ya. Li'annahu yajibu ala muta'atil khamri ayun kira ala julasi. Karena bahwasannya wajib atas orang yang meminum khamar gitu ya. Wajib atas orang yang meminum khamar ala muta'atil khamri ayun kira ala julasi, bahwa dia mengingkari atas orang ya para peminum juga. Jadi dia melakukan khamar. Artinya dia minum khamar, dia juga wajib ingkarin orangnya minum khamar juga. Jadi walaupun dia minum khamar, dia wajib ingkarin juga tuh orang yang minum khamar. Iya. Dia kan pasik namanya. Wajib juga dia amal ma'ruf nahi munkar. Balil muradu, bahkan ini maksud anahu bahwasannya yastadul kubhu wal laumu, sangat keji dan sangat tercela ala man ya'ti, atas orang yang datang bimisri ma yan anhu, dari atas orang yang datang dengan seperti apa yang dilarang. Dia larang enggak boleh minum khamar, dia diam-diam minum. Enggak boleh korupsi, dia diam-diam korupsi. Itu yastadul kubhu wal lahum. Jadi kita berusaha apa yang kita larang, kita orang pertama meninggalkannya dan sangat meninggalkan.
biarin orang cepelein kita, orang pandang remeh kita, maafin aja semua. Kadang kita begitu, orang sepelein kita, orang anggap kecil kita, enggak apa-apa. Tingkatkan terus karya-karya kita, tingkatkan terus amaliah kita. Kita hanya kepada Allah aja. Nanti satu saat Allah akan angkat siapa yang paling pantas untuk diangkat. Kadang kita begitu. Ya. Jadi enggak usah putus asa. Kita amal ma'ruf nahi munkar. Punya cita-cita. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita yaitu enggak pengen berbuat dosa. Cita-citanya enggak pengen berbuat dosa. Masyaallah. Sehat. Pengen sehat setiap hari. Maksudnya sehat enggak berbuat dosa. Masyaallah, luar biasa. Pengen sehat. Berarti kalau berbuat dosa sakit. Wahina idzin la yu'assiru wa'zuhu fil qulub. Dan ketika itu tidak memberikan pengaruh oleh nasihatnya pada hati-hati. Kalau dia ngerjain yang dilarang, padahal dilarang. Dia ngelarang enggak boleh ini, enggak boleh itu, dia ngerjain. Maka nasihatnya enggak manfaat. Enggak tajam. Enggak bermanfaat. Wala yanfa'u amruhu, enggak manfaat perintahnya bil ma'ruf dengan kebaikan. Wala nahyu anil munkari, dan larangannya juga enggak manfaat. Larangan yang enggak manfaat. Dan ini kita harus perhatikan tentang ini. Amal ma'ruf nahi munkar. Jauhin dan jauhin sejauh-jauhnya yang dilarang. Sejauh-jauhnya yang dilarang. Jauhin banget. Jadi usahakan amaliah kita itu apa? Ya. Minimal adalah mubah. Minimal mubah. Dan usahakan mubahnya berpahala. Mubahnya berpahala. Umpama kita tidur. Tidur kita usahakan niatin yang baik. Umpama tadi siang kita tidur biar apa? Ntar malam ngaji kagak ngantuk. Karena kalau ngaji ngantuk gak fokus, gagal paham. Kata anak sekarang kan begitu. Ya, gagal paham. Jadi gurunya bilang halal, dibilang haram. Ada yang begitu. Kalau ngajinya tidur, ya bangunnya lagi dibilang yang makro-makro kita tinggalin. Makro-makro jangan kita kerjain, yang makro-makro kita tinggalin. Ya, makro-makro kita tinggalin, jangan dikerjain yang makro-makro. Usahain sekarang, dari mulai sekarang. Apa nih makro nih? Jengkol makro tuh ya. Ya, jengkol tinggalin dah, masih dipapakan ya. Malah protes lagi, kenapa Allah kan ciptakan buat dimakan, ini lagi nih begini nih. Ya bedalil. Iya, kalau begitu babi boleh dimakan, Allah ciptain dong. Itu semua buat ujian kita. Kita diuji kira-kira makan apa kagak. Gitu. Diuji kita. Jengkol, pete. Diuji. Ini yang saya heran orang ngerti. Demen banget pete. Jengkol. Dipanggil. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Dipanggil ustaz. Kok masih doyan yang kayak begitu.
apa dibilang, yang penting hati zikir. Di situ aja udah salah. Berarti ente sombong, ngaku selalu berzikir. Banyak orang kayak begitu, ngaku-ngaku. Jadi usahakan yang zahir-zahir kita taat, berusaha semaksimal mungkin. Makruh-makruh kita tinggalin. Jadi kita lihat yang makruh-makruh tinggalin, yang mubah-mubah aja. Dan mubah-mubah usahakan biar berpahala. Apalagi yang haram ditinggalin. Masya Allah. Cita-citakan hidup sehat. Cita-citakan hidup sehat, yaitu berusaha supaya tidak melakukan dosa. Apalagi dosa sama orang tua, sama manusia. Jangan sampai, lebih berat. Dosa sama orang, apalagi orangnya manusia, apalagi orang manusianya orang tua kita. Orang tua kita ada tiga, orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan mertua kita, orang yang mengajarkan agama kita. Tuh jangan sampai tuh dosa itu langsung kumpul durhaka. Belum sampai di akhirat, di dunia udah dapet. Gak ada sejarahnya durhaka bahagia, gak ada. Ada temuin gak kira-kira orang durhaka bahagia gitu? Itu dia bagus banget tuh hidupnya, padahal sama orang tuh pada berantem. Gak ada. Gak ada. Susah semua. Dia bagus banget tuh, udah lah sama gurunya berantem. Gak ada. Pasti Allah kasih susah. Man kita gak tahu aja. Jadi jangan sampai begitu. Jaga sejaga-jaganya. Berusaha semaksimal mungkin. Hidup sehat. Hidup sehat. Maksudnya hidup berusaha, jangan berbuat dosa. Sampai sini dulu ya. Ini panjang nih kalau terus ini. Wallahu a'lam bishawab.